Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Dev. Waalaikumsalam Pak Dev. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kali ini tema kami akan membahas tentang satu penyakit yang ini penyakit ini cukup juga memberikan dampak untuk kematian ya, ya. Bisa juga orang mati karena penyakit ini. Nah Pak Ustaz, mengenai anak kecil kadang-kadang Pak Ustaz ya, dia sering batuk. Anak kecil kemudian batuk dibawa ke dokter, tahu-tahu karena dokter radang paru lah, TBC kadang-kadang gitu Pak Ustaz, anak kecil. Atau mungkin sejenis itu yang kena di paru-parunya ya, seperti paru-paru basah dan lain. Tapi radang paru dan TBC itu sebenarnya disebabkan oleh akhlak atau bagaimana sebenarnya bisa terjadinya itu Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi radang paru bagi anak kecil itu banyak ya sebenarnya kasus ya. Seperti itu tuh banyak ya saya amati. Cuma kalau itu biasa radang paru itu ada dua kemungkinan, diobatin insya Allah bisa sembuh. Kemudian nanti dia setelah akil balik bisa sembuh. Setelah akil balik? Ya, biasanya setelah akil balik biasanya bisa sembuh. Nah, kenapa seperti itu? Begini. Jadi penyebab dulu bahwa radang paru. Jadi ada di paru anak kecil itu meradang batuk aja terus. Itu karena apa? Biasanya salah satu orang tuanya itu hobinya emosional. Marah maksudnya? Ya nyimpan marah, ya keluar, nyimpan marah, keluar, seperti itu. Nyimpan marah ya nanti insya Allah anaknya ya radang paru. Marah keluar terus ya anaknya bisa radang paru. Tapi marahnya kelasnya bukan yang tinggi ya ini ya. Kalau radang paru itu marahnya hanya kayak ngomelnya, ngedumbel gitu terus saja. Marah itu juga ada kelas-kelas itu maksudnya. Ada memang. Makanya marah itu nanti kan kelasnya kelas biasa ya, sakitnya biasa. Tapi kalau tinggi itu sudah masuk, bisa nanti masuk ke arah kanker atau tumor sebenarnya. Jadi ada marah-marah. Kan ada orang yang marahnya ngedumel, ada orang marah yang diem. Okay, nah, diem iya. Sama ngedumel ini sama. Karakteristiknya itu sama. Kalau memang yang diem tapi levelnya marah itu tinggi, kayak momnya pokoknya saya harus bunuh itu kalau enggak puas saya, itu di otak sama di dadanya berkecamuk seperti itu, ini levelnya tinggi ini sebenarnya marahnya. Maaf Pak Ustaz, bukan kepada siapa dia marah Pak Ustaz. Level dulu. Ya, level dulu baru nanti marahnya dia kepada siapa. Okay. Ini juga menentukan. Jadi istilahnya itu kan marah yang tinggi dengan kepada siapa marah itu menentukan penyakit. Okay. Insya Allah. Jadi kalau marahnya sudah levelnya tinggi, kemudian yang dia marahin itu pasangannya mamanya ya, pasangan ya, pasangan ya. Gitu ya, ini biasanya levelnya ke arah TBC. Oh gitu ya Pak Ustaz? Ya, tinggi tapi kepada pasangan itu TBC biasanya. Tapi kalau umpamanya marahnya tinggi tapi kepada orang tua bisa jadi kanker paru. Oh lebih meningkat? Ya, tapi kalau dengan pasangan bisa menjadi kanker kalau dia hampir setiap hari marah dengan pasangannya. Jadi levelnya ditingkatkan tidak seminggu atau satu bulan sekali, tapi tiap hari marah dengan pasangannya, itu bisa menjadi kanker paru, insya Allah. Seperti bukan itu. Jantung, Ustaz. Itu kalau marahnya hanya meledak apa gitu biasa gitu ya marah. Tapi kalau marahnya itu kayak mau gerakin tangan, mau ini. Atau iya terus mau banting, mau rasanya karena marah macam-macam ya, gregetan gitu ya. Nah, itu jantung yang diincar. Biasanya seperti itu. Jadi jantung koroner kalau tipe marah seperti itu. Nah, kalau marah yang kayak tadi mamanya hanya ngomel, ngedumbel ini ya itu radang paru aja, dan insya Allah kalau untuk anak kecil, selama anak kecil itu wataknya tidak sama dengan orang tuanya yang emosional, yang ngomel,
dia wataknya lebih santai, happy, nggak jarang marah, dia nanti setelah akhir balik sembuh sendiri tanpa diobati, insya Allah seperti itu. Sembuh sendiri. Apa bisa begitu Pak Ustadz, seorang anak yang wataknya tidak mirip orang tuanya gitu? Kan misalnya biasanya ada orang tua yang emosional, kan biasanya salah satu. Nggak dua-duanya emosional. Iya. Salah satu pasangannya. Salah satu aja. Oh. Nah, kalau anaknya ini dia membawa genetik dari yang tidak emosional, ya aman dia. Dia bisa terbebas. Besoknya itu bisa terbebas biasanya. Artinya cepat diberikan kesembuhan. Iya, karena tidak ada watak yang sama dengan orang tuanya yang emosional tadi. Insya Allah seperti itu. Asma juga sama. Asma itu kan ada yang kata dokter itu, oh nanti gede pulih sendiri. Memang ada yang pulih sendiri. Kalau memang anaknya itu tidak sama dengan salah satu orang tuanya yang mamanya, kalau dia ada masalah itu diem, nggak mau cerita, dia hobinya cerita santai, kan hilang nanti. Karakter itu dia nggak punya, atau punya tapi persentasenya kecil, jadi asmanya hilang, seperti itu. Nah, insya Allah cara-cara seperti itu kelihatan. Kalau saya kelihatan, kalau dokter pengalaman, ya bolehlah seperti itu, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa, ya karena memang beliau pengalaman aja. Tapi ya ada yang radang paru itu ya terus. Terus menerus. Terus sampai dewasa, dia tua, sampai dewasa yang tua gitu lah. Kenapa? Nah, dia sama sifatnya dengan orang tua yang emosional. Marahnya diem, jengkelan gitu. Ngambekan mamanya. Nah, ya, akhirnya ya enggak sembuh gitu. Ini yang bagian enggak sembuh. Nah, caranya gimana sekarang? Ayo kembali ke jalan Allah, yaitu tobat. Allah sudah menceritakan banyak hal tentang tobat. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhanmu. Jadi kalau sudah tahu, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Titik mana? Kalau paru hobinya berhubungan dengan marah yang ada di dada sebenarnya. Insya Allah itu tobatkan kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada pasangan. Belajar untuk memahami keadaan sehari-hari, belajar kekurangan pasangan itu bisa difahami, kemudian kalau memang itu kurang ya diberi masukan agar pasangan ini bisa juga memperbaiki kekurangannya, kan seperti itu dari kehidupan berkeluarga menurut Islam itu kan seperti itu. Bukan berarti kalau momennya kita imam itu langsung kamu nurut saya, karena saya tahu lebih tahu daripada kamu tentang agama Islam. Enggak boleh seperti itu. Manusia tidak akan sempurna. Manusia yang tahu agama pun tidak akan sempurna. Kalau dia merasa ujub, riya di titik itu, pasti nanti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Insya Allah. Karena apa? Karena kalau memang dia ibadahnya cukup, tetapi dia ada ujub, riya tentang ibadahnya sendiri atau ilmu agamanya, pasti akan diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan salah satunya adalah jatuh dengan bicaranya dia sendiri, jatuh dengan apa yang dia lakukan sehari-hari. Kalau dia mempermalukan saudaranya yang lain, ya dia nanti jatuhnya ya dia dipermalukan oleh orang lain seperti itu. Jadi kita belajar untuk tidak boleh berbuat seperti itu. Ada kekurangan di pasangan kita, ya nasihati agar pasangan kita itu berubah, kan gitu ya. Sebenarnya sakit kanker payudara, kanker paru ini setelah saya lihat riwayatnya ternyata dia marah sama suaminya. Apa dengan suami juga bisa mendatangkan kematian mudah seperti itu, Ustaz? Kalau dia marahnya setiap hari. Oh iya benar tadi setiap hari. Kalau setiap hari dia marah beneran ya, ya bisa, makanya tadi saya bilang kecuali kalau marahnya sebulan sekali kan gitu ya. Kalau sebulan sekali kan ibaratnya begini loh Ci. Ada marah, ada baik. Ada marah, ada baik. Nanti ada marah lagi, ada baik. Ada marah lagi, ada baik. Ini insidental marah ya, walaupun sebenarnya tidak boleh. Tetapi ini yang nanti akan ngerem dari sistem kematian. Sebenarnya itu. Sudah dia marah, nggak pernah minta maaf. Nah, itu kan sebenarnya nilai buruk. Lebih buruk sebenarnya. Kita harus pahami seperti itu, bahwa level marah hampir setiap hari itulah. Saya juga tidak tahu ya kenapa marahnya itu sampai Allah itu mengambilnya, karena menurut saya, ini menurut saya, bisa aja ini si istri memang dilihat sudah tidak manfaat. Oke. Karena dia mamanya
marah setiap hari padahal tahu tentang syariat tapi tidak dikerjakan, marah lagi, enggak pernah dikerjakan. Tidak dikerjakan itu bukan masalah sholatnya, tidak dikerjain ya. Minta ampun kepada Allah tidak, minta maaf kepada suaminya juga tidak. Dan ini kan dilihat, ini orang ini gimana maksudnya kan gitu. Akhirnya dengan segala apa istilah keterbatasan orang itu ya bisa aja diambil, ini enggak manfaat ya sudah dilepas. Seperti itu, jadi bisa aja dengan pasangan itu menjadi kematiannya, ya bisa. Tetapi bisa aja yang menjadi kematiannya dilihat dari umur dulu. Kalau umurnya itu mamanya di 50-an mamanya, ini meninggal atau 50 berapa meninggal, kan masih muda ya, menurut saya masih muda ya. Nah ini biasanya dia ada dosa dengan orang tua atau dengan mertua, itu yang menyebabkan kematiannya lebih cepat. Insya Allah seperti itu yang saya ketahui. Sama seperti mamanya ada anak umur 30 kena kanker meninggal, ah itu pasti dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Dan hampir setiap pasien saya yang anak di bawah 45 umurnya itu kena kanker, rata-rata marahnya dengan orang tua. Dan kuat marahnya. Atau itu ada kiste, atau ada miom, ada tumor dan sebagainya. Kalau di bawah umur 45 dan dia belum menikah atau sudah menikah tapi sudah mudah baru 2, 3, 4, 5 tahun muncul itu, nah itu bisa dua, dia dengan orang tuanya atau dia dengan suaminya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus belajar bahwa radang paru insya Allah itu dari emosional. Emosional. Kemudian TBC itu marah yang diam, marah yang diam. Nah itu beda lagi. Kalau radang paru emosional biasanya. Keluar tapi emosional, keluar aja. Kalau TBC itu marahnya diem, marah, muncah di sini diem. Nah, insya Allah kalau memang gimana caranya menyelesaikan ya, kalau radang paru ngomel ya cobalah. Mohon ampun jika sering ngomel, marah kepada siapa pasangan boleh, pada orang tua juga boleh. Mohon ampun, kemudian minta maaf kepada beliau-beliau yang memang diomelin, dimarahi. Istiqomah dikerjakan, ya. Insya Allah radang itu akan hilang. Kalau itu TBC, ya sama mirip. Mirip ya. Mirip, mirip. Minta maaf kepada orang di tua paru, atau ya? Sama. Iya, itu di paru itu mirip. Minta maaf dengan pasangan, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, niat untuk tidak mau mengulang lagi. Ya, insya Allah nanti dirubah oleh Allah Ta'ala. Kenapa biasanya perempuan, Ustaz? Kecenderungan ada sih laki sebenarnya, tapi rata-rata itu ya. Ya perempuan ya memang ada, karena kecenderungan kalau yang marah disimpan itu kan bisa aja perempuan. Tapi ya rata-rata, tetapi kalau perempuan cenderung marahnya itu tidak disimpan dengan dalam, dia marahnya itu benar mau diungkapkan tapi tidak jadi, nah jadinya kanker payudara, biasanya di titik itu. Paru ya? Nah yang paru rata-rata malah laki-laki biasanya, ada perempuan tapi jarang, yang sering adalah laki-laki. Karena bagian apa? Mesti bagiannya ngerokok katanya kan gitu ya. Kalau enggak, oh saya enggak ngerokok dok, oh kamu rokok pasif. Lah wong yang tangganya ngerokok enggak kanker kok, yang pasif yang malah yang, kanker yang enggak kerokok kalah kanker itu kan jadi lucu, jadi lucu gitu. Jadi kalau tapi ya enggak apa-apa, itu kan analisa masing-masing kan, monggo-monggo aja. Tapi kalau saya ajak berpikir, ayo berpikir. Maaf Pak Ustadz, kalau marahnya sama teman sejawat atau teman kerja itu bisa juga? Bisa sama, bisa sama juga, flek atau radang paru itu bisa, tapi nanti di umur-umur di atas 55, oh, baru 60 itu baru muncul. Ya, seperti itu insya Allah. Dari orangnya udah nggak ada maaf. Tapi ada juga caranya Allah itu dilihat, jadi diukur biasanya. Ini pengalaman saya ya, dari saya melihat orang-orang yang sakit itu. Jadi dia nggak pernah sakit sejak muda, tapi saya lihat ini emosionalnya tinggi. Kemudian karena ini karena saya kenal aja, saya kenal, kemudian saya ngomong, kamu mau kamu merubah kalau emosimu begini, nanti yang saya takutkan itu kalau kamu nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kamu nggak dimunculkan penyakit sekarang. Tapi nanti dimunculkan penyakitnya dan langsung menuju kematian, menuju ke arah kematianmu. Jadi hati-hati gitu. Wah, apa iya kamu ngeramal? Enggak, ini pengalaman. Nah, memang benar seperti itu. Jadi pada saat dia memang di umur-umur seperti ini, benar dimunculkan sakit,
Ndodro itu semuanya dimunculkan. Sakitnya yaitu munculkan yang lain dan meninggal. Kalau mamanya dia sakit, kemudian harta yang dicari tidak halal, dia habiskan hartanya untuk untuk mengobati, untuk ini, karena banyak yang enggak halal. Ya akhirnya istrinya udah, saya sudah pasrah. Sudah pasrah karena enggak mau ngobatin lagi, kan gitu. Seperti itu. Jadi belajar dari petunjuk-petunjuk Allah setiap harinya. Ini kan petunjuk Allah ya. Kita memohon diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala setiap hari dengan baca Fatihah, itu kan petunjuk Allah Ta'ala. Makanya kita harus pahami petunjuk di sekitar kita itu ada dari Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sehingga siapa yang kena radang paru atau flek atau TBC, ayo kembali ke jalan Allah. Ini cara mudah, cara gampang sebenarnya. Tinggal serius, kembali jalan Allah, istiqomah. Jangan lakukan lagi. Istilahnya, taubatan nasuha harus benar-benar dijalankan. Insya Allah, Allah memberikan kesembuhan, insya Allah ya. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang radang paru atau TBC ya, yang banyak sekali terjadi di sekitar kita. Demikian tadi beliau menyampaikan analisa-analisa dan juga sebagian doa, cara berdoa, bagaimana kita bertobat. Mudah-mudahan tayangan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.